Assalamualaikum. Guys, kita tag jam 11 ya. Siap-siap sekarang. Waalaikumsalam. Oke, siap. Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke, gue OTW sekarang. Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama gue Najla Nurifa. Dan di vlog kali ini kita bakal datang ke salah satu rumah beauty vlogger yang ada di Bogor loh. Kalian pasti penasaran kan? Yuk ikutin terus. Oke, sekarang kita udah nyampe nih di rumahnya. Yuk langsung aja kita samperin orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ayo sini masuk. Ayo saya kita masuk. A few moments later. Oke, ini dia nih beauty vlogernya. Halo Zahra. Hai. Saya hello dulu ke kamera. Hai. Nah, Zahra, apa kabar sih? Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terus nih kesibukan lo di masa pandemi kayak gini tuh apa aja sih? Kesibukannya paling sekolah, konten apa? Make up. Oh iya, bener-bener beauty vlogger kan. Terus nih, kan lu beauty vlogger ya, suka bikin-bikin video make up. Boleh gak sih gue tanya-tanya tentang make up lu? Boleh banget dong. Nah tapi, sambil gue tanya-tanya tentang make up, lu juga sambil make upin gue. Dan sekalian kasih tutorial juga buat temen-temen semua tentang make up remaja yang simple gitu. Oke. Aku ambil dulu alatnya. Oke. Banyak banget ya. Oke, mau langsung aja nih. Oke, langsung ya. Gue sambil tanya-tanya aja ya. Oke. Ini lo itu belajar makeup itu sendiri atau ikut les? Sendiri otodidak, lihat di YouTube aja gitu. Kan yang gue tahu kan lu sekolah di kesehatan ya. Iya. Padahal lu suka make up, kenapa gak ngambil kecantikan aja gitu? Ini sering banget ditanyain sama orang-orang, sekolahnya make up. Salah. Sekolahnya perawat tapi sukanya make up. Nah, iya tuh kan agak iya, melenceng ya. Iya. Gini ya, menurut aku hobi bukan suatu pondasi buat sukses ya. Jadi buat sampingan aja gitu. Karena dulu nggak ada planning buat jadi MUA gitu. Jadi kayak makeup itu kayak cuma sekedar hobi. Iya, tapi hobi aja. Yang menghasilkan gitu. Tapi pengen juga gitu jadi perawat ya. Iya. Terus nih, lu itu sebenarnya belajar makeup itu dari kapan sih? Belajar makeup dari kelas 1 SMP. Terus pernah ikut les gitu? Pernah sekali waktu itu di Botani, beauty class gitu aja sih. Tapi gak pernah kayak yang bener-bener ikut belajar makeup gitu ya? Enggak. Kayak cuman di event-event doang. Iya. Terus apa sih motivasi lu buat belajar makeup? Apa karena hobi gitu? Dulu karena nenek juga kan perias pengantin, suka ikut-ikut, jadi tertarik aja gitu. Terus kan, by the way gue gak suka banget, bukan gak suka apa ya, pengen beda dari yang lain gitu loh. Dulu kan pernah ikut paskib, pernah ikut tari, jadi
gak mau di make upin, pengennya make up sendiri. Karena mungkin kalau di make upin ini ya beda. Iya. Aduh, kayak malu juga nih depan muka. Terus nih, ini lagi pakai apa by the way? Ini lagi pakai foundation, aku pakai dari Maybelline. Oke. Karena make upnya natural, jadi warnanya natural aja. Jangan warna warni ya. Iya, biar gak terlalu heboh gitu kan. Kalau warna-warni kayak badut. Iya, ntar kayak badut yang di lampu merah. A few moments later. Kamu pernah make upin ini gak? Maksudnya kayak saudara gitu mau perpisahan atau mau kegiatan apa gitu. Pernah make upin? Pernah. Tuh anaknya. Oh itu. Oh iya, jadi di sini ada saudaranya Zara juga. Oh iya, ini lagi pakai eyeliner. Jadi gak boleh melek dulu. Ya ini lipstiknya merek apa? Ini pakai merek Wardah nomor 15. Ini modelnya tuh mau di gimana ini? Ombre kali ya. Wis, mantep banget, kesukaan aku. Walaupun gak pernah pakai lipstik, walaupun jarang gitu. Ini pakai yang terakhir ya. Udah selesai. Kita rapiin dulu ya kerudungnya bentar. Gila sih, bagus banget make up-nya, sumpah. Makasih ya Zahra. Makasih juga. Nah, gimana nih, bagus banget kan make up-nya? Nah, buat teman-teman di rumah juga yang mau belajar make up, bisa langsung DM aja ke IG-nya Zahra. Apa nama IG-nya tadi? _nzzahra, A-nya 3. Oke, ntar ada ya di bawah ini IG-nya Zahra dan IG-nya aku, @najandurif_. Sekalian promosi gitu. Oke guys, sekian video kali ini. Dan semoga kalian semua di rumah bisa terinspirasi dengan video kali ini. Dan buat Zahra, semoga makin sukses dan keinginan-keinginan kayak bikin YouTube itu semoga bisa kejalan ya. Amin, amin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Nah, ini dia nih beauty vlogernya. Halo Zahra. Hai. Say hello dulu. Udah video. Kami mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.